بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. وإذا عرفت ما في سبق dan apabila engkau mengetahui ما في سبق atau في سبق, apabila engkau mengetahui apa yang ada dalam في سبق di dalam kenyang, minal afati terdapat daripada berbagai bencana, fahzaranhu, maka hati-hati oleh makan dia, wa abhila ay ahmilanhu, tinggalkan olehmu akan dia, akan ya kenyang. Qala fi syar'i, berkata ia dalam syarahnya, faidatun, ini satu faidah, iza zuhara laka ma fi syib'i minal afati, apabila tampak bagi engkau apa yang ada pada kenyang, minal afati daripada berbagai macam ya bencana, wa ma fil ju'i minal fawaid, dan apa yang ada pada ya lapar daripada berbagai macam faedah. Lapar bukan sakit, bukan, enggak kenyang maksudnya. Ya. Jadi kalau kenyang akan ada ya bencana. Kalau enggak kenyang akan ada berbagai macam faedah. Ta'ayyana, maka nyata alaina atas kita, bayanu tariqi riyadati, penjelasan jalan riyadah fi kasri syahwatil batni, pada memecahkan syahwat perut. Iya. Jadi lapar ya, enggak kenyang, itu adalah cara, salah satu cara untuk memecahkan syahwat perut, keinginan-keinginan perut. Fa inna man ta'awwadal akal al katsira, maka sesungguhnya orang yang membiasakan makan yang banyak, inin taqala daf'atan ilal qalili, jika ia ingin berpindah daf'atan sekaligus kepada sedikit, lam yahtamilhu mizajuhu wa da'ufa, maka tidak ya maka tidak dapat, tidak muhtamil akan dia oleh perangainya itu, dan lemah dia, artinya enggak bisa. Kalau kita ya langsung sekaligus ya, lam yahtamilhu mizajuhu wa da'ufa, perangainya tidak ter, ya tidak tertampung, enggak bisa ya ihtimalkan, maksudnya enggak bisa, wadaufa, dan dia lemah sekaligus berat, enggak bisa ke bawah. Fayam bagi, maka seyogianya ayat tadarraja, dia berangsur-angsur, fayun kisa qalilan, maka dengan sebab itu dia bisa mengurangkan sedikit-sedikit, min tu'amihil mu'tadi, daripada makanannya yang biasa, jadi pelan-pelan. Ya, kita kalau bisa usahakan puasa Senin Khamis. Fa inna man yakulu raghifaini masalan idza arada ay yaruda nafsahu ila raghifin fayunkisu fi kulli yawmin rub'a sab'i raghifin. Fa inna, maka sesungguhnya man, orang yakulu, yang makan raghifaini, dua roti masalan, umpama dia makan dua roti. Ya. Dia makan dua roti sehari umpama. Idza arada, apabila dia ingin, ayarudda nafsahu, ingin mengembalikan dirinya, ila raghibin, kepada satu roti. Udah biasa dua nih, pengen satu. Fayun kisu, ya. Maka ia mengurangkan. Fi kulli yawmin, pada setiap hari, rub'a sab'i raghibin, ya seperempat dari ya seperempat dari ya rub'in raghibin, seperempat
dari 1/7 roti. Ya. Rub'a sab'i rogibin gitu ya. Rub'a sab'i rogibin. 1/4 dari 7 roti. 1/4 dari 1/7 roti. Seperempat dari per 7 roti. Jadi dibagi 7, dibagi ya dikit-dikit ya. Jadi rub'a sab'i ragifin. 1/4 dari per 7 roti gitu. Dikit-dikit rotinya. Oh, dikit banget berarti ya. Dikit-dikit nih ya. Jadi sedikit-dikit. Wa'uwa dan dia itu ayun kisah mengurangkan minu darinya juz'an. Satu bagian min samaniyatin wa isrina juz'an. Dari 28 bagian. Au juz'an atau satu bagian min salasina juz'an. Dari 30 bagian. Fayarju maka kembali ia ila rogibin kepada satu roti. Fi sya'rin dalam satu bulan. La yatadarrur bihi. Maka dia tidak menjadi madarat dengan sebabnya. Jadi satu roti jadi enggak madarat dikit-dikit mah. Wala yazaru asaru dan tidak tampak oleh bekasannya. Yaf'alu zalika bil wazni, ia lakukan itu dengan timbangan au bil musya'adati atau dengan melihat. Fayatruku maka dia tinggalkan kulla lailatin setiap malam miqdaru luqmatin sekedar satu ya, suapan. Kita diukur enggak kira-kira? Makan aja semuanya. Masya Allah. Ya, ulama pantas tingginya luar biasa ya. Ulama. Sampai begini aja diperhatiin. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.